Di Pulau Pinang, penguatkuasaan pelan tindakan serta-merta COVID-19 antara yang bakal dikongsikan dalam laporan lintas langsung petang ini. Kita bersama Abdullah Mohidin di sana. Silakan. Baiklah, terima kasih. Hanya makanan berbentuk bungkusan dibenarkan dijual di kawasan seberang Perai. Penguatkuasaan terhadap penjajah itu selaras pelan tindakan serta-merta yang dikuatkuasakan 12 Ogos lalu. Ia selepas beberapa daerah di seberang Perai bertukar status zon hijau kepada zon kuning. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Datuk Rozali Mahmud, larangan menjual secara bufet itu digariskan di dalam plan berkenaan sebagai tindakan pantas MBSP mengekang penularan wabak COVID-19. Atau peniaga tepi jalan, food truck, pasar malam, uptown tidak dibenarkan untuk menjamu selera atau dine-in. Hanya boleh menjual secara take away atau membungkus. Tetapi di premis-premis makanan, food court dan sebagainya yang ada premis, yang ada berpremis juga berbumbung, mereka dibenarkan dine-in atau menjamu selera dengan mematuhi SOP yang telah ditentukan. Setakat semalam, jelasnya pematuhan prosedur operasi standard SOP melibatkan penjaja dan peniaga di kawasan seberang Perai hampir 99%. Sementara itu, rata-rata penjaja menyambut baik pelaksanaan pelan tindakan serta-merta itu tanpa melihatnya sebagai satu bebanan. Saranan MBSP untuk tapau di di sinilah, di Pasar Kayangan. So kami akan sediakan sanitizer, kami akan cek suhu di depan. So tak ada apa masalah lah bagi kami. Kami menyambut baik saranan daripada MBSP lah. Okey, Kak, mungkin ada harapan sikit nak Kak nak kasih. Okey, harapan saya jangan takut, pada semua customer di Pasar Kayangan jangan takut untuk datang ke sini. InsyaAllah dengan kita patuhi segala SOP yang ditetapkan, kita akan selamat. Tak beban. Okey je. Kak rasa macam mana? Perniagaan lepas penguatkuasaan tu? Masih berjalan seperti biasa je? Macam biasa juga. Tak berubah dia macam biasa juga lah. Cepat-cepatlah hapuskan COVID tu. Buat kembali. Normal balik, macam biasa balik, perniagaan macam biasa balik, yang tu je lah. Okey. Ya, okey, tak ada masalah abah. Sebab lain ni semua bungkus ya. Tak ada bungkusnya, tak ada makan sini. Pakcik menyambut baiklah. Alhamdulillah cantik ya. Okey, pakcik ada harapan sebagai peniaga kan, dah baru beroperasi. Ya, saya. Macam COVID, mungkin pakcik ada harapan nak kongsikan sikit. Harap COVID ni habis. Minta semua, minta lagu tu lah. Kalau boleh, cepat mungkin lagi habis, lagi bagus.